Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Halimatu Sadia. Saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Uday Gunung Jati Cirebon. Di sini saya akan sharing sedikit kepada teman-teman semua mengenai pengalaman saya mengikuti LKMM Nasional 2018 di Universitas Bengkulu. Jadi, di sini ada salah satu materi yang sangat saya sukai, yaitu materi mengenai Art of Organization yang dibawakan oleh Kak Mahmudi. Nah, di sini menjelaskan mengenai bagaimana sih kita bekerja sama. Bekerja sama, maksud bekerja sama di sini, apakah kita hanya bekerja sama dengan orang-orang yang bisa membawa kita ke menuju goalsnya kita, atau kita bekerja sama dengan semua orang, baik itu yang buruk maupun yang baik, atau kita harus bekerja sama dengan siapa, gitu pertanyaannya. Nah, kemudian di sini kita harus melihat nih positif negatifnya itu seperti apa dari orang tersebut. Karena jika kita bekerja sama dengan orang yang negatif, malah akan membawa kita ke hal-hal yang lebih negatif gitu. Tapi berbeda dengan kita bekerja sama dengan orang yang positif, maka apa goals yang kita pengen tuh bisa lebih cepat kita dapetin gitu. Nah, kita harus bekerja sama dengan seseorang yang sebenarnya itu memiliki potensi yang lebih gitu. Karena dengan demikian kita memiliki nilai positif gitu. Kemudian kita dalam organisasi itu, art of organization kan berarti seni di dalam organisasi. Nah, di mana kita itu harus bekerja sesuai dengan job desk yang kita miliki. Nah, job desk-nya itu harus seperti apa sih yang kita miliki? Kita tuh harus melihat job desk sesuai dengan SOP-nya. Karena setiap acara itu sebenarnya memiliki SOP-nya sendiri. Jadi, SOP di sini adalah bertujuan untuk gimana caranya kita melakukan suatu acara atau melakukan suatu program kerja dengan sistematis, dengan sebaik mungkin gitu. Karena jika tidak ada SOP, bisa dibilang acara tersebut berantakan gitu. Apalagi kita bekerja sama dengan orang-orang yang memang sebelumnya tidak pernah merasakan seperti itu gitu. Nah, kemudian kita selanjutnya harus memiliki goals. Kenapa sih kita harus memiliki goals gitu? Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu sebenarnya goals itu bisa dijadikan sebagai trigger kita. Trigger di sini adalah bagaimana sih kita itu melakukan suatu proker dengan semangat. Kita itu bagaimana harus goalsnya itu harus cepat atau lambat gitu, seperti itu. Nah, maka dari itu menurut pemateri Kak Mahmudi, goalsnya itu bisa kita singkat menjadi SMART. Di mana SMART itu yang pertama adalah spesifik. Kenapa sih spesifik? Kamu itu harus tahu hasil dari tujuan kamu itu apa gitu. Seperti itu. Kemudian yang M-nya itu ada measurable. Di mana measurable ini kamu harus tahu tingkat keberhasilan dari tujuan kamu itu seperti apa. Yang A-nya itu ada achievable atau actionable. Di mana kamu itu harus bisa mencapai apa yang kamu tuju gitu. Karena sejatinya goals yang kita miliki itu harus kita realisasikan gitu, harus kita capai gitu. Karena kalau misalkan suatu program kerja atau suatu hal tanpa goals itu sebenarnya seperti kita makan tapi kita tidak akan mati, seperti itu. Nah, kemudian yang R-nya itu ada relevan atau reasonable, di mana kita itu harus tahu nih apakah program kerja yang kita lakukan saat ini itu bisa membawa jangka panjang untuk kedepannya, untuk proker-proker selanjutnya atau untuk periode-periode selanjutnya gitu. Karena tidak bisa dipungkiri jika periode selanjutnya gitu dalam masa jabatan selanjutnya buruk, otomatis yang akan dapat jadi poin highlight itu adalah periode kita sebelumnya. Kemudian yang T-nya itu adalah time bound atau timeable, di mana kita itu harus punya jangka waktu dalam mencapai tujuan yang kita punya gitu. Nah, tapi dari goals-goals yang kita pengen itu sebenarnya ada prinsipnya nih. Prinsipnya itu yang pertama itu planning. Kita itu harus merencanakan acaranya itu harus seperti apa gitu. Kemudian kita harus organizing. Di mana organizing ini kita harus memiliki suatu kelompok yang bisa membantu kita untuk mencapai goals tersebut lebih baik lagi jika goals tersebut lebih cepat terrealisasikan. Tapi jika tidak, setidaknya kita memiliki kelompok-kelompok yang bisa mendukung kita untuk mencapai goals tersebut. Kemudian selanjutnya ada actuating. Di mana actuating ini adalah kita harus memiliki semangat atau kekuatan untuk mencapai goals tersebut. Yang selanjutnya adalah controlling. Di mana controlling ini kita harus make sure nih planning yang udah kita punya maksudnya planning yang sudah kita punya agar make sure gitu, agar semuanya berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya ada evaluation, di mana evaluation ini sebenarnya sangat penting karena dengan evaluasi kita bisa tahu nih kinerja kita tuh sudah sampai mana, progres kita tuh sudah sampai mana gitu, supaya goals yang kita miliki itu bisa cepat terrealisasikan. Nah, selanjutnya kita harus ngapain sih? Selanjutnya itu kita harus controlling dan monitoring gitu. Controlling dan monitoring di sini
sebenarnya sangat wajib dilakukan menurut saya. Dan selanjutnya itu yang paling penting itu adalah evaluasi. Evaluasi ke depannya itu ada apa aja sih yang harus dievaluasi? Yang pertama itu ada performance dari kita. Kemudian yang selanjutnya event yang kita lakukan itu seperti apa? Apakah sudah baik ataukah tidak? Kemudian yang selanjutnya adalah dana gitu. Karena kan percuma kita memiliki suatu proker yang dananya tinggi tapi prokernya tidak matang, otomatis akan sia-sia. Begitupun sebaliknya gitu. Dan yang terakhir adalah kita harus menanyakan feedback kepada orang-orang. Nah, feedback dari ini bisa datang dari siapapun gitu, karena dengan feedback kita bisa tahu nih program kerja yang kita lakukan atau kegiatan yang kita lakukan atau organisasi yang kita lakukan sekalipun sudah baik atau belum gitu. Karena sejatinya memang feedback itu dibutuhkan oleh kita untuk mengetahui gitu sejauh mana sih hal-hal yang sudah kita lakukan gitu. Itu materi yang saya sangat suka di acara LKMM ini. Nah, kemudian saya akan memaparkan sedikit kesan-pesan saya selama mengikuti latihan kepemimpinan dan manajemen mahasiswa selama di Universitas Bengkulu. Di sana sebetulnya saya sangat senang sekali karena saya delegasi yang datang langsung dari Cirebon menuju Bengkulu. Kemudian di sana saya ketemu dengan kader-kader wah luar biasa sekali di kampusnya, di institusinya. Saya bisa ketemu dengan Presbem, saya bisa ketemu dengan Casekwil gitu. Di sana tuh saya benar-benar mendapatkan teman-teman yang sebelumnya tidak pernah saya pikirkan gitu. Kemudian juga saya sampai saat ini masih berhubungan baik dengan mereka, masih chat dengan mereka, bahkan ketika saya ketemu di sana pun saya banyak banget sharing dengan mereka gitu. Sharing tentang apapun yang saya sedang lakukan, sharing tentang apapun yang sedang saya progreskan seperti itu. Karena dengan demikian saya dengan sangat dengan mudah mendapatkan solusinya gitu. Bahkan sampai saat ini pun saya masih sering sharing kepada mereka gitu, karena saya tahu mereka itu orang-orang hebat gitu. Dan kemudian bagi kalian yang sedang mengikuti tahap LKMM wilayah, saya sarankan untuk mengikuti LKMM nasional ini gitu. Karena dengan begitu relasi kalian tuh akan bertambah, kemudian kalian bakal dapat banget pengalamannya gitu. Dan bagi saya LKMM ini sangat harus wajib dan kudu dilakukan gitu. Karena sejatinya kita akan menjadi pemimpin khususnya untuk diri kita sendiri dan umumnya untuk semua orang gitu, seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Semoga ilmu yang saya paparkan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.